بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang yang kuat dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dan rahmat dapatlah kita bertemu dan bersua muka dalam ruangan yang barakah ini, dalam kita nak berbicara tentang amalan-amalan yang dikasih, amalan-amalan yang paling dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita bersama dalam siri yang ketiga, kalau kita nak huraikan hadis-hadis yang sakut dengan ahabbul a'mali ila Allah, amalan-amalan yang paling kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita sudah baca satu kerak hadis dan sudah syarah, iaitu satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ila Allahi sururun yudkhiluhu ala muslimin أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة الشهراء. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل أو الخل العسل. Sidang ikhwah yang dikasihi, satu hadis yang memberi penjelasan bagi kita dan memberi satu perkara yang kita boleh melaksanakannya dalam hidup kita bersama dengan saudara-saudara kita dalam dunia ini. Di sana ada beberapa amalan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut pada kita, bila kita buat tu, benda tu, amalan tu, Allah Subhanahu Wa Taala dia kasihkan amalan itu. Bila Allah Taala kasihkan amalan itu, kita pergi buat, Allah kasih pada kita pula lah. Dan kita nak kepada kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Wadud. Daripada Al-Wud, dia kasih. Kita kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita nak cek tak leh, dan tidak menjadikan benda yang membuktikan kita kita ni masuk syurga. Aku kasih pada Allah wayak dengan mulut saja, seperti mana kita kata aku kasih pada ibu bapa, kasih dengan tidak bukti saja juga. Kasih pada ibu bapa tapi tak ada buat gapo ni. Kasih pada bini tapi tak ada duk. Tolong bini tak ada tolong. Tak ada duk. Beri dia gotu gani. Kasih pada laki tak ada duk tak up pada laki. Kasih gitu je kasih. Kasih mana kata kasih dengan ucapan semua orang boleh royak kata kita kasih. Hak wasan kita takut sekali dia mau nak kasih kita. Tu wasan. Kalau lah orang tak kasih kita ni kecil hati lah. Kita kata kita kasih pada mak kita.
Dia tanya mak kita. Atau orang tanya mak kita, kasih dah pada anak muha ni. Dok. Kita rasa rena, kita rasa kecil hati. Kita rasa duka cita lah. Sebab apa? Sebab kita kasih, dia nak kasih kita. Misalnya, begitu juga bini. Ya kasih ke laki, kasih ke laki. Ya royak, ya rabai, ya boh dalam Facebook, ya gapo. Tapi buat tanya laki dia kasih kepada bini kamu. Tak. Apa nak kasih? Sebab apa? Sebab tu dah. Kita kena tengok tak. Sebab ni laki kita tak apa, tak kasih kita. Mengkasih bini kamu. Tapi bini kamu tak kasih pada kamu. Sebab apa? Kena cari sebab. Bapak kita bersama. Kita kasih. Royak tak kasih pada bapak. Kasih pada bapak. Tanya bapak. Bapak, ayah kasih dekat dia mana ni? Kasih dekat anak ni? Tak. Apa pula? Anak kasih? Tak, ya kasih pada kita. Kita dah kasih pada dia sebab dia buat satu karo. Dia derhaka pada kita. Dia tak turut kita. Kasih ke apa lagu tu? Nampak tu? Sebab itulah dalam pepatah syair Arab dia kata innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Law kunta haqqan. Kalau mu sungguh benar kasih daripada dia la ata'tahu. Nanti kamu taat pada dia kalau mu kasih sungguh. In kunta haqqan. Kalaulah kamu sungguh betul-betul kasih pada seseorang la ata'tahu. Nanti kamu dah juga kena taat pada dia. Bini kasih kepada tok-tok laki, taat tak? Kalau tak, bukan kasih. Begitu juga kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada amalan-amalan yang menyebabkan Allah kasih. Nampak tu? Lepas tu kita nak beri Allah kasih, tak pelik dalam Quran dia sebut dah. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat, kepada manusia, kepada hamba Allah semua. In kuntum tuhibbun Allah. Sekiranya kamu ni kasih pada Allah. Fattabi'uni, maka ikut aku. Ikut Nabi. Yuhibbukumullah. Jawapan dia, jawapan syarti. Daripada in kuntum, sekiranya kamu kasih, maka ikut aku. Apa jawapan dia? Jawapan dia tu, yuhibbukumullah. Baru tahi kasih. Kita naknya, Tuhan kasih pada kita. Naknya, pok kita kasih pada kita. Tuhan kita nak. Dan kata keredai Allah tu. Pertama, keredai bapak pula. Yang pertama, laki kasih pada kita. Tak apa. Bini kasih pada kita. Tak apa, sudah. Ni bini tak kasih pada kita. Laki tak kasih pada kita. Anak tak kasih pada kita. Kita susah hati. Kita beli barang dekat anak kau tu, kau ni, kau tu, kau ni, kau tu, kau ni. Tanya anak kasih rakyat tak? Aduh. Habis. Kita duduk beribadat, ibadat, ibadat. Tapi ibadat tak kena cara. Ibadat tak ada ikhlas pada Allah. Gimana Allah tak kasih pada kita? Oh, selera kita. Betulah. Sekarang lah ni tu. Berbetulnya dengan. Hari yang Tuhan kasih kita buat amalan soleh padanya. Dan kita duduk di hari apa ni? Hari ni hari Khamis. Hari ni hari Khamis. Hari yang ketujuh. Esok Jumaat hari ke-8. Hari Sabtu tu hari ke-9. Hari puasa Arafah. Kita duduk dalam cuang apa? Cuang Allah kasih kita buat amalat kau ni. Maka bila Allah kasih kita buat amalat kau ni, kita mari cari pula amalat yang kasih pula. Daben kasih. Dia panggil tu labor dua. Labor dari segi zaman. Apa tu? Masa. Labor dari segi. Dari segi. Pengata benar atau ibadat yang kita kena pilih-pilih. Wihak Allah kasih. Maka berbetulnya saya nak sebut berkenaan dengan. Ahabbul a'mali ilallah. Kita mari. Cari hak amalai-amalai. Hak paling dikasih oleh Allah SWT. Mari pelagor dengan apa? Mari pelagor dengan hari-hari yang Tuhan suka buat amalan. Lepas tu kita tunggu apa? Kita nak saya nak. Tuhan kasih pada kita. Bila Tuhan kasih pada kita ni, Allahu Akbar. Ni
Kalau tokek kita kasih pada kita, oh sedap lagi. Oh budak ni atau demon ni anak kau ni tokek kasih ke dia. Wih kata baik main-main. Nak naik. Nah, umur dia ni tokek wi 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 apa wi masuk sepakai bilik tidur. Wi masuk sepakai dalam rumah. Wi masuk dapur. Apa tokek kasih ke dia? Tokek harap ke dia? Tokek go tu, tokek go ni. Masya-Allah demon ni. Ah, tokek wi rui ikut mito. Kadang-kadang minta hutang dah 10,000, wi 20. Kadang-kadang tak ada apa, tak ada. Tak ada dia minta apa, dia toke tanya tu duit ada lagi. Ni tu ni toke. Dah toke yang betul manusia kita. Apakah lagi kalau Tuhan? Nah, apa tu? Ah, dia Tuhan kasih pada kita, siap. Nah. Ah, ni kita kena ngajar hadis tu pula. Idza ahabballahu 'abdan. Ah, hak tu pula. Banyak pula tu. Sekarang ni kita nak dulu we pada nak jalan dulu, cari jalan nak minta kasih dulu. Dia tu kasih ni, Allah, habislah. Dah habislah. Tak sahih ni kita tak sahih manusia kasih pada kita kalau Tuhan benci pada kita. Tak sahih, kita tak sahih. Kalau manusia duk sanyung kita, duk kasih kita, duk kenal kita, duk dekut like kita, duk akak soho kita ni. Dah, tapi Tuhan duk benci, duk tak kenal pada kita. Nah, kita nak kena, nak itu kena pada kita. Nak itu kasih pada kita. Nah, ni kita kena baca nanti kita baca. Apabila Allah kasih pada seorang itu, ha, Allah buat apa kata? Allah dia buat apa? Nah, idza ahabballahu 'abdan ista'malahu. Ha, apa satu hadis? Apabila Allah kasih pada seorang, Allah guna dia. Dah. Guna dia pada jalan kebajikan, thumma ya'khudhuhu. Kemudian Tuhan mati dia. Oh, lagu tu orang yang Tuhan kasih. Eh? Orang yang Tuhan kasih, Tuhan we guna video tu kerja Islam, kerja apa? Kerja kebaikan. Buat kebaikan-kebaikan, rai mati. Weh, saya demo ni weh. Baik semua demo ni, tolong anak yatim, tolong. Tolong anak yatim, tolong orang susah, tolong mati. Tuhan ambil dia dekat tu. Oh, sunnatullah. Lepas tu kita ni nak mati orang hak tak jurup. Ya Allah, ambillah dia pergi serabut, ya Allah. Ambillah demon ni jahat, ya Allah. Dah demon ni jahat ni. Ngenaklah, tipulah, amnak, kotu-kotu. Kita dah berdoa nak pergi pun nak pergi hak jahat pergi. Gimana-gimana tu ambil orang bahagia pergi dulu. Ha, tengok dari dunia ni. Orang hak baik, buat amalan soleh, buat baik, apa? Setah yang ada. Perak tu ambil pergi perak. Di antaranya ulama. Ulama leke umur pendek-pendek. Dan sunnatullah. Orang kata sunnatullah. Tu hemik dulu dah. Orang baik ke apa nama tu? Ya, buat baik. Lepas tu dah ada syuan yang baik. Mati. Lepas tu kita duk suruh ambil Fir'aun pergi selalu dah. Misalnya. Suruh ambil. Dah. Presiden tu pergi. Suruh ambil demon ni pergi. Ya Allah, ambillah Bashar pergi misalnya. Apa kacau duk ada? Nampak tu tadi kita mikir kita. Tu hei tadbe hak-hak dia. Ha, tapi berkata hak orang jahat ni innama yuakhiruhum wala dah tahsabanna Allah ghafilan. Janganlah kamu suka kata Allah tak tahu amma ya'malu adh-dhalimun, apa yang dibuat oleh orang zalim. Oh, ustaz pening, ustaz ada dalam dunia ni hak orang jahat saja tak ada. Nah, buat apa benda-benda jahat zalim ni, buat apa tak ada orang nak itu dia ke? Ha, tengok ni. Nah, aduk bunuh orang Islam kita di situ di sini. Nyanyo teh, apa tu hidup ambil dia? Kita mikir kecek dengan pendapat dengan pandangan kita lah. Tapi buat orang baik berat. Ustaz ya duk dia berat. Pati tengok dah, pati tengok. Ustaz ulama tu mati. Ustaz Syekh Ning mati. Ustaz orang hak baik ni mati. Ustaz tinggal orang Allahu Akbar. Ni di antara apabila Allah kasih pada seorang idza ahabballah. Citra kita buka hadis yang sakut dengan idza ahabballah. Di antaranya idza ahabballahu 'abdan ibtalah, apabila Allah kasih pada seorang itu uji dia. Uji pada anak, uji pada bini, uji pada harta, uji pada pada diri, uji. Tengok orang apa orang hak juru-juru. Tuhan kasih tu apa orang Tuhan apa kasih ke dia. Sakit. Ni orang baik ni sakit. Orang baik ni. Nah.
lemah. Orang baik ni Tuhan uji yang kau tukar ni. Apa pun ustaz. Dia Tuhan tak ada tak ada uji tu fak ni. Fak hok wasen tengok fak kedebe, fak zoling fak hok. Eh hok tu panggil Tuhan ada itu dia tu. Ini mana kata kita tak, tak ada apa tak, tak ada masuk ada tu dalam hadis tu. Dan dalam hadis idza haba lagi ni kita bergaduh kan amalan yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Bila kita buat dia tu. Berbetulan dengan hari yang ketujuh hari ni tu. Nah, ha, hari yang ketujuh daripada awal dan Zulhijjah kita mari rebut insya-Allah. Lepas daripada kita kita hurai tentang sebut atau hurai tentang amala ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Keseronokan yang kita masukkan ke rale atau ke atas atau ke atau pada diri seorang muslim. Dia ada susah. Anak yatim ada susah. Kenapa tu? Kita dia serenuk dengan nah dengan fikiran kita. Dengan ziarah kita. Ada juga budak-budak susah dah. Bawa kita pergi ziarah sama dia. Serenuk dia. Oi kapa-kapa susah. Tak ada yang pergi jenguk. Aduh. Tak ada yang pergi mari hari ni. Oh tak mana mari muhiyah hari ni. Allah terima kasih lah tak mana. Oh tak ada yang jenguk ya hari ni. Sururun. Nah kita pergi ziarah sahan kita. Apa-apa. Dah. Panggil tak? Sururun kita pergi bui duit kita pergi on duit ke dia ya ya berhajat ke apa tu main sururun seronok ke ni mana makna kata kita sudah hurai dengan cara lebar dah kita mari pula ke kata yang seterusnya di antara habbul a'mali ila Allah au yakshifu anhu kurbatan kita angkat daripada dia tu satu kesusahan. Ya nak dekat-dekat tulah tu ya. Kalau syarah pun nak pergi kat luar tak leh sebab apa dia membeli kat tulah. Saat ni sururun tudkhiluhu atau sururun yudkhiluhu. Keseronokan yang kita memasukkannya pada diri seorang muslim. Hak ni pula yang kedua pula au yakshifu anhu kurbah. Kita angkatkan daripada dia satu kesusahan. Ya susah. Lah ni susah misalnya. Ya susah dari segi keluarga dia. Ya susah dengan dalam rumah tangga dia. Ya susah dalam apa dalam keawannya dia harui hapiti. Ya susah nak makan tak ada. Nah, ya susah ha umur ha tanah ha apa ha ngaji kurbah semua tu. Tapi kurbah sini ulama kata, nah, pai kata benda yang besar. Al-kurbah ia syiddatul azimah. Satu benda yang besar yang kita kena tolong dia. Kita ada ruik, kita ada amanah. Kita ada, saya kata, kedudukan dalam sangkum. Kita pergi cara, tak menang pergi cara, tak menang kita tengok. Gapa dia, weh, minta lah. Dah, tak menang jamin dia mani, begitu baik lah. Suruh buat nyanyi ke dia lah. Ada setengah lemu, orang lemu. Lemu kena curi, lemu hilang. Masa dulu tu, Masya Allah, tak menang tu. Dah, nak atau besar dia tu, nak atau ragoh, nak atau kuat dia, nak atau hebat dia. Dia pergi oyak, pergi oyak. Pergi perakat dalam kampung. Pergi perakat kedai kopi. Kalau tak hantar lemu kelik. Nah. Untuk menik nak ke apa? Nak kak lingu. Ada-ada berlaku. Nah, satu kampung. Dia mahu ni wahai curi lemu. Wahai curi lemu. Susah ke kampung. Lepas curi lemu. Untuk menik hantar. Hantar budak-budak dia sup-sup tengok. Ya kena ada ya dalai-dalai pada dalai kawasan dia tu. Ya kena kenal lah. Dia mana curi ilmu, pergi jual mana ke apa nama. Cuma dia tu mana hantar budak. Ada orang yang kaya dia tu. Mu kena hantar ilmu orang ni. Kalau mu tak hantar, tu mana nak itu. Ya kelah pala. Nah. Ini berkata satu cerita yang dicerita oleh. Nah. Sebab apa dinamakan satu tempat tu. Dengan wakah somak. Nah, di kawasan kok sebelah. Kok sebelah ni dia ya, dia ada satu kawasan nama dia Wakah Somak. Apa kita tanya orang tua. Dia kata demo tu curi ilmu semua. Curi ilmu tu tak mana we dah peringat. Apa tu? Tak reti, tak dengar. Tak reti, tak dengar. Alun dah. Dah hantar budak ke pegang dia. Ke pegang bos dalam gundi. Harap mari. Nah. Lepas tu, kurung dia dulu.
Kurung dia sampai mana? Sampai kepada hari gerbe, hari raya. Hari raya ni, ya dulu ibang kata ya ada amnak sepas tarot tu. Dulu, masa dulu. Lepas tu buat hari raya, tu sudah main raya. Keroh-keroh, dah. Atau hari kapung semua tu, gimana? Gi di benda tu. Gi di wakah. Ya ada di, ya masa dulu, ya benda-benda ni ada telaga. Dah di, ada satu tempat tu, tempat perhimpun ni orang apa? Orang ke benda. Bos sudah ngetel, sudah nyendung, sudah apa? Duk berehat di wakah tu. Nah, duduk berehat di wakah tu ada telaga. Ha, nampak tu. Pakuh-pakuh orang mari pak tu. Patu ambil demo ni waktu buat daripada guni. Ni. Ha, tengok ai kampung kita semua ni tengok demo ni. Demo ni untuk menepsa dah, untuk menengayak dah atas suhatan mu kelik. Kerah kepala. Ha, hari ni demo gerbelmu untuk menek nak gerbel demo ni. Haa, nampak tu? Lepas tu? Ambil. Dah, ambil ke apa? Ambil. Senjata. Tak payah lama-lama. Dia pakai-pakai mama tengok orang curi ni. Manggi. Dia di kepala, mati. Mati ambil. Gali tepi tu. Haa, tu nama kata satu sejarah. Yang orang tu turut kata, wakah. Wakah somak. Wakah somak. Sebab orang curi tu nampak somak. Haa, mana tu? Demon ini, ia guna amnak dia. Daripada dia nak jaga. Kesusahan. Ya. Curi nyenggalo. Curi gotu, curi goni. Mereka tak susah orang berlaku tu. Tapi demon ini guna amnak. Demon ini pula guna ruik. Seperti mana Ustaz Wayak tu. Ya, seperti mana Ustaz Wayak tu. Dia guna ruik dalam apa? Dalam dia nak. Ya, dalam dia nak. Tolong. Orang. Ah, dia mana susah ya tolong ruik. Ya ada ruik, ya tolong. Ya ada modal, dia bantu. Ni mak kata dia antara satu amalan yang Allah SWT kasih. Gapa dia? Takshifu anhu kurbah. Lagi pula. Yang ketiga pula. Saing kita tadi tu kepik. Dah, susah berhajat pada pertolongnya, kita mari bantu dia. Takshifu anhu kurbah. Kesusahan yang ada pada dia. Dah, kita takshifu anhu kurbah. Lagi pula saudara dikasihi, iaitu au yaqdi anhu dainan. Au yaqdi anhu dainan. Di antara amalan-amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kita apa? Kita tolong bayar hutang dia. Kita tolong bayar hutang dia. Sebab itulah kita tengok setengah-setengah orang yang ada duit zakat. Terutama di negeri Saudi. Nah, dan di negeri Khalij umumnya. Faria tu kita rawai. Gini mana? Kita rawai gila legok, gini gok. Tanya, dia tak ada yang masuk gok dengan sebab utih. Apa tu? Utih ni ima dengan dia butih. Jan, nak bayar tak boleh. Terpaksa akan masuk gok. Ima dia tu masuk gok dengan sebab apa? Sebab dia tu pergi bunuh orang. Okay? Dengan sengaja atau tidak sengaja. Balik keluarga dia tu tak say bunuh. Balah. Tak say we call dihunu balas tapi kena bayar dia. Kena bayar ke apa bayar? Nah, darah. Bayar macam mana? Bayar ruik misalnya. Ya ruik tak ada. Kena apa? Kena masuk gop. Lepas tu, tempat teh kita ni tak sama dengan tempat teh dia. Tempat teh kita ni orang tina walaupun tok laki duduk dalam gop, tok laki duduk mana tak ada itu, bining tu baik kat kerja. Ya dia nak koli orang dia ke apa, tapi di negara Arab ni tak ada. Ya bining dengan anak dia makan hak pok tu. Kalau pok kena igat susah benar. Nah, susah benar pakai nak makan tak ada. Kalau duduk di rumah bukan rumah sendiri ni tu baik. Berapa nak bayar tak leh. Nak bayar ke nyawa tak leh, ke api tak leh, ke air tak leh tu baik. Hidup di mana? Hidup tupai-tupai kalau kena ada adik kakak. Boleh tupai adik kakak, ada adik kakak duduk bergetak. Banyak. Nampak tu?
Lepas tu demon ni kita tanya, demon ni masuk gud sebab apa? Sebab dia tu tepuh orang. Okay. Nak bayar tak ada. Ha, lekat hotel panggil tu. Berapa hotel dia? Dia hak ni 100 ribu ya, juta kok. Hak ni 50 ribu ya, 500 ribu kok. Hak ni siapa ke? 3 juta ya, 30 juta kok. 3 juta ya. Ya kok ni ha. Ni duit toko. Nah. Lepas tu nak wi. Nah, nak wi tulis kertas, tulis bantuk sikit atas saya nak bayar nak bayar ke dia. Nah, di mahkamah. Ambil surat pada daripada sini, sini anu ya, saya ke bayar di mahkamah. Saya bawa ori basic, dia mau kena tubik lepas ya. Jangan bayar tapi ya, ya bayar. Dia kata, taqdi anhu daynan. Ah, nampak tu, saudara dikasih. Ni mana kata satu per satu benar yang Tuhan kasih. Pak Ustaz, kita tak ada siapa saudara tu. Saya nak ujala sikit pada saudara. Tak ada kapung kita ni. Ustaz selalu duduk royak. Bila Ustaz ngajar, Ustaz royak. Dan kita pergi tanya. Cuba kita tanya dia kedai rocek-rocek. Kata, dah. Itu pia, itu pia tak ha? Hak kat hotel kedai ni. Dia ada banci dia. Oh, ya ada. Mok sumuh, smok ning. Kak ni dah, smok ning. Dah. Ah, mak dah, smok ning. Mok cik, smok ning. Kak awal, smok ning. Oh, apa kau? Ni 13 kau ni, 14 kau ni. Ni 20 kau ni. Apa pun dia tak boleh bayar ke? Aku susah nampak. Mari pak, eh kalau dah. Mari buat pak, ah 10 kau, hak hotel 50 kau. Apa susah dia tu? Untuk laki dia tidur dah, tidur tak bangun mana tak tidur. Tak orok tidur serubing. Dah dia nyakit gapo tahu tak boleh bangun. Dah. Nyakit ngeno, nyakit amah perut, nyakit nama hak dia. Lepas tu tak ada hijau lah. Matang orang kerak-kerak apa kok lah ni kata misalnya dia ada royak-royak. Lepas tu. Berapa kok semua tu? Kira tata. Berapa kok? 350 semua tu. Ah, tak apa saya bayar. 350 semua tu. Betul ke? Lepas tu. Bapak yang bayar tu tak apa. Ada yang bayar dah. Sudah. Ah, boleh buat. Boleh buat. Budak kau lah. Ah, budak kau lah. Duk kriak nak cuk tak boleh. Nak gapo tak boleh. Tama-tama budak mari daripada wafidin, daripada orang luar. Budak kita bersama. Ah, nampak tu? Lepas tu lah panggil tu. Wari basic. Gilah di mana, gilah di ungkor mana-mana. Saya katalah, ungkor pada kita duk zakat pada orang yang kenal duk wui. Nampak ya senar duk kacau wui lagi. Saya terbaik wui pada kepik. Boleh pahala semua. Tuai ruik semua ni. Semacik semua ni boleh pahala semua. Duk zakat kepada kenal-kenal. Gapo tu? Mengata orang kepek semua tak ada wui. Ah, mengata kita wui oleh ke pada orang kenal. Ah, ni mak kata tak kenal situ. Kita ada duit zakat 10,000. Kita tanya. Dah, tanya budak tak apa. Dah nak ngaji ni. Ngaji apa tu? Apa duk kerja duk apa nak bayar hotel kata tak ada bayar lagi. Budak moja, budak gapo. Kita pergi bayar. Dah, lah nak duit ni kenapa nak kena itu dah ni? Kena tu duit dah. Kalau so duit pun duit zakat. Ada duit suku sakat pun kita tolong bayar wui. Nah, ah baik kata. Di antaranya taqdi anhu dainan. Jadi tiga perkara. Semua tu masuk dalam makna tolong belaka tu. Sururun yudkhiluhu. Keseronokan yang kita boleh memasukkan dalam hati dia. Kita boleh akad kesesuaian daripada dia. Kita boleh bayar hutang dia. Ini saya nak satu cerita pada saudara dikasihi. Cerita yang berlaku di negeri. Nah, negeri Saudi juga. Iaitu. Demon ni berhajat. Pada pertolongi. Demon ni berhajat kepada bayar hutang. Subhanallah. Satu ketika. Ada seorang lelaki tu. Dia ada cerita lah. Dia kata dia naik kereta dengan bini dia. Nak pergi Zairah tu. Di satu bandar jauh. Dari 400 kilo.
Napa tu? Pah padek mana kata perjalanan ni di antara Mekah dengan maaf Riyadh, di antara Riyadh dengan satu bandar 400 kilo tu, tengah-tengah tu pada pasir. Tengah-tengah tu tak ada orang. Kamu kita ni nak pergi bakar tu, pam minyak pertama. Dah, bohiasa pam minyak. Duh, bohiasa yang kedua, pam minyak yang kedua pula. Umur orang, dah, umur-umur orang, umur-umur orang. Tapi di negeri Arab ni tak ada. Dah, kalau temu kat pam minyak pula, dah, sungai 100 kilo. So, kalau ada juga ada macam pam buruk gitu ya. Dia kata dia bawa kereta. Bawa kereta, mampu kereta dia. Mampu kereta dia tahan siap. Anak bini tak ada tak kereta. Panah-panah. Dengar apa? Dengar apa minyak buruk tu. Dia kata tak boleh. Banyak kilo lah. Tolok. Waduh letih. Tolok. Nah. Perlu simbol. Siapa ada apa minyak tu? Tanya necang ada sini. Tak ada. Mungkin apa minyak kapung gitu. Sebuah suara dia. Ya. Nah. Lepas tu tak ada bunyi gelang. Bunyi kereta. Wum. Kereta regah. Dia pun cok tepi paminyok tu, belum sampai paminyok, dia cok situ, hidup. Tunggu pun, duduk nyana di pintu. Nyana di pintu mana? Nyana di pintu ke apa? Pintu? Nah. Ha, nyana di pintu. Kereta. Bini dulu. Ada seorang lalu pun, lalu pun. Tengok dia. Luar gapa dia mana? Tengok dengan muka dia sepengah duduk nak pertolongi lah. Nah, jauh lagi nak pergi berkali ada lagi 300 kilo lagi kan. Nah, tempat dia nak pergi tu. Kereta ni mari pak tengok dia, lajak hono klik mari. Assalamualaikum, kan pak cik. Kereta mampuh ni. Masa tu dia kata tak ada terosak lagi. Nak hubung payah tu kata. Orang ada terosak sepengah kampung kita lah. Dulu orang ada terasa air kaya lah, orang nego besar lah, orang ada Motorola dulu tak ada gana dah lah. Nah, raisai lah. Lepas tu dia mana beradu kereta. Tak apa yang tepi ni. Pakcik, mainkan pihak ni ada anak bini dalam kereta, panah. Kereta mampu. Dia kata pakcik ambil kereta ambo. Pakcik ambil kereta ambo, klik. Pakcik ambil kereta ambo, ni minyak banyak dah. Ambil kereta ambo, pergi. Gilah pakcik nak pergi. Lepas tu, nah, umur hama ni di mana? Di satu bandar kat Riyadh tu. Mana tak ada kena mata hidung. Dah wih kereta berat. Lepas tu, tak apa. Kereta pakcik ambil apa? Ambil ambil. Pakcik ni nak ngung. Ambil apa? Ambil duit. Ambil ke apa? Tak apa. Kemudian. Tak apa, pergi cepat dah. Bawa tu pakcik sudah kerja, pakcik pergi rumah hamba. Dah, pergi rumah hamba. Tak apa, tak nak gaduh. Ya kereta arak ni, ya sepengah mutu kat Mohita lah kereta arak ni. Ya tak duduk sepengah kita ni, kucing naik, kesah lu dah. Dah, salah. Dah, salah guri sikit, tak tubik dah kereta dah, rumah. Kita, dah, kita orang kata kita jaga juga benda ni. Arak ni tak nak gapo, kereta dia gila gimana tak nak gapo. Kereta dia dah belaga kepek tak ada gapo asal tayar musim sudah. Nah, ya arat tak ada duk kalut mana kereta dia tu. Bakak memik kereta aku pergi. Nyanya kat anak bini mu. Lepas tu aku tak ada kisah lah. Kemudian dia mana ni? Tuan ni yo ya kata yo pun tak ada gapo lah ambil. Tanah nama umur dia tu lah. Tanah lah nama terosak ke apa tu. Dia mana ni ambil kereta dia mana ni pergi. Gih kejoria tu. Bagaimana itu? Tak apa, dia ada terosak. Moga dia kena nego juga sikit-sikit. Dah. Dia ada terosak, cara dia lah. Cara tu kepada apa kepada kereta narik ke. Kereta hang mari tarik kereta ke. Kok dia hatinya dia cara diri. Kemudian demo ni kata duduk dalam masa dua bulan kata. Kereta demo tu duduk kali dengan dia, kereta dia duduk kali dengan demo tu. Lepas tu dia kata, lupa nak hubung ke apa nama bo. Nah, bo tu rosak dia tak ada itu. Duk guna kereta dia motor tu. Saya ingat mari satu ketika tu dia tak boleh kena pergi jumpa dengan tu. Dia kata 2 bulan atau sebulan lebih-lebih. Dekat 2 bulan.
Kemudian dia mana tatkah tu dia berhajat pada pertolongnya, ada bini, ada anak, nak gapo tengah batah. Nah, ha duk tepi mata duk tengah jalan tak tahu nak pergi kanan kiri. Tak ada dacang, tak ada uang, tak apa. Maka tu hatta demon ni. Demon ni pun mari tolong dia, wih kereta pula. Oh, hebat sungguh. Mai ambil kereta aku pergi, apa tak ada kena mata hidung. Nah, dia nak lari mana sangat. Nah, pasal orang Arab, orang amanah. Nah, bukan nak lari dah, lari syaidan tak ada. Nah, apa yang kata, orang tolong, tubung, dah mujur. Dia kata dia duduk 2 bulan. Cari, ketah tak ingat tak mana, dia kata. Susuk temu ketah tu. Ketah apa, ketah tiu demon ni. Bila temu apa nama, ha, dia start kereta dia. Gi pada umur demon tu, dalam masa 2 bulan, sengaja jauh lah. Bila dalam masa 2 bulan tu, dia pergi demon-demon tu. Sapa di rumah, tengok tiu betul, pecek loceh. Dia pergi dengan bini dia lah. Dia pergi dengan bini dia bawa. Dia bawa hadiah lah. Ada bawa hadiah. Bawa minyak bau. Dia kata dia bawa minyak bau. Dia bawa. Ada. Mana kata bawa. Adalah. Dah. Kakah-kakah. Orang tenor. Mana kata nak balas budi pada demon ni. Nak tolong dia masa dia jalan. Ustaz bini buka. Ya, assalamualaikum. Assalam. Abang ada tak? Oh, abang tak ada. Tak ada rumah lama. Habis duduk mana? Habis duduk dalam gauk. Hai? Duduk dalam gauk. Nampak tu? Apa? Dia kata nego kat mana? Jadi dia pergi kungan ke apa-apa tu. Nego air dia tu, jang. Bila jang tu, menyebabkan tak boleh bayar kan? Nah. Kena masuk gauk. Ni. Demon ni. Hak tu hak orang hak wih kereta dulu tu. Oh ya tamo ni. Nah, hak abe demo ni tukar kereta setiap hari tu. Main ambil kereta ni. Main tu kereta ada cok situ duk cok. Ya arak dia cok ya hak biasa hak biasa kayo ya cok dalam rumah ada tempat teduh juga. Hak kereta hak biasa apa hak biasa orang teman-teman ada semua kita mon ya cok tak cok tepi rumah tu batas tu. Ya dak kira panas hujan dak kira apa dia. Dia pengalok tak kerek. Dia kerek dia jujuk kereta berjujuk situ. Dia tu duduk kereta situ. Dia mana tak ada apa. Wi bagi ke apa nama siap. Dah ya arak ni masya-Allah bau nampak laki tak ada ya dak doa sudah. Sekolah dah pitu dia masuk dah. Pada mana main dengan bini. Nah, apa tu? Wi anak kecil klik. Lepas tu ambil anak kecil kereta dia pergi. Klik. Kemudian dia ingat budi kata demo tu biasa tolong dia. Demo ni ya ada saing sorang. Nah, apa yang kata kayu. Orang rak dak perailan. Duk keluar zakat semua. Nah, Kemudian demo ni gaya pada saing yo. Kata hey. Aku minta tolong sikit mu. Dah mu keluar zakat semua dah minta wi gi tolong saudara aku ustaz. Kok duk dalam gok tu, dalam penjara tu. Nah, we to be lagi. Nah, boleh. Dia mana pergi dua orang, pergi di penjara. Nah, penjara situ. Kita tanya, tak ada nama sikit-sikit ada. Kadi dia ke apa? Kadi dia tu lekat hotel. 3 juta ria. Nah, 30 juta kok lah. Kalau kira tu. Ada mana tu, tak ada apa. Ada mana tu, buat surat. Bantuk surat siapa, pergi di mahkamah. Gini mahkamah pun, mahkamah ni gini sah. Sah pun tak ada apa. Dah ada mana, we check 3 juta ria. Gini apa, mana tu, buat gini surat basic kepada J tu, pada penjara apa. Dah, perakat, lepas. Dia mana klik perak. Dua-dua orang ni. Dia mana, tu baik. Boy tu baik tu. Mana tu, balik penjara ni, telefon kepada keluarga dia tu, sumari laki kamu tu. Duk mana tu? Duk lama tu bini mari dengan dah ada lah dengan orang waroh dia kan. Mari timur. Dia mana tu? Pia mai bayar hutang. Tahu kak? Bini tak tahu kak? Pia mari tolong dia. Bini tak tahu kak? Dia kata ada 2-3 hari dulu orang mari atas khetam. Lepas tu aku ayak atas mundur legok gitu. Tahu kak tu? Ni mana kata? Semua tu benda-benda yang kata kita buat baik. Orang yang baik pada kita. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Jadi
Tak ada dengan sebab demo tu ke apa? Demo tu tolong. Tolong buat tolong demo ni susah dekat tengah jalan panas hua. Wi kereta ke dia klik. Nah, aku klik kereta buruk ni basuh mata aku klik back key lagi ke apa banyak karo lagi. Ha ni Tuhan kasih amalan ni dan bila kita buat apa amalan yang Tuhan kasih ni Tuhan kasih pada kita pula. Bila Tuhan kasih pada kita ni memang kata Tuhan meta, Tuhan rahmat tengok. Masuk group. Duduk dalam group. Nampak tu? Ha, duduk dalam group dekat-dekat dengan sebulan lebih lah lemon ni. Duit tak ada duit mana? Jangan kerja. Dan butek ku tenangkan tu tu dan nak bayar tak boleh masuk group. Ni mata tu hata pula. Demon ni pula masya-Allah. Ha ni mak kata kalau ada kita bayar hutang. Senyap-senyap suruh ayat lah. Kata aku ke bayar hutang mu tak ada senyap-senyap. Nah, ha kita di sini tu kita we ada hidup benar-benar lagu ni. Tuhan tu apa Tuhan kasih pada kita. Yang pertama makcik-makcik yang susah-susah. Saya dah saya sukalah rekan-rekan saya titam sudah. Kalau rekan hak betul plot ni ke apa tu. Nah, ha ni mak kata kita suka. Tujuan nak we. Nah, amalan yang Tuhan kasih. Sururun. Keseronokan kita boleh masuk oleh hati seseorang. Okay. Apa lagi? Dah. Takshifu anhu kurbah masuk juga ni. Dah kita akadkan usaha. Lepas tu kita taqdi anhu dainan. Kita bayar hutang dia. Lepas tu buat kedai pula. Nak pahala boleh tak? Boleh. Buat kedai pula. Kalau yang nak pahala. Yang ambil telur puluh kuk. Maaf lah. Aku apahai. Aku bayar kriya. Belah aku tak sembik. Berang tanda dah. Cahil lah. Sudah. Oh ni pula cahil lah. Taqdi anhu dainan. Banyak orang lah ni. Dah. Yang campin kena butih. Hak campin tu lah. Hak campin kena butih tu kita tolong. Hak biasa duduk kaca, duduk sang ni tu suku. Ni buat kredit waktu tu. Hak tu orang tolong. Dah. Iskelain tu. Kereta beli. Dah. Surai tanah. Surai umuh. Surai mah. Surai apa. Kena dak kena. Halah dak halah. Dah hukum macam mana tak ada kira lah. Lepas tu mari tamung. Tamung mari pala bubuh. Nah, mari serabut. Apa hutan banyak. Nah, kita duk sang mengata benda tak nak campin. Kita duk dah duk sang ni untuk kita nak turun. Kita kerja untuk apa untuk nak bayar hutan lah ni. Sungguh. Banyak ke? Hutan mata kerja untuk bayar hutan. Mata kita digari, kita diikat dengan hutan. Kalau asal kita duk sang ni baik tu. Tapi kalau hak nunu dia nak makan tak ada. Terpaksa kena hutan telur. Hutan berah. Tua-tua kedai ni, belah aku maaf. Ni nak masuk bulan apa? Nak masuk. Dah duduk dalam 10 awal. Dulu hijah ni. Kalau tua-tua kedai dengar hak macam orang hutan sikit-sikit. 2-30 kot ke apa nama. Oh, ustaz kalau hipu banyak juga. Ya, betul lah. Dah hak tu ribu-ribu tu suku. Hak tu orang nego hutan. Kena bayar. Ada yang kapung lah. Mari hutan buat jumpa kita. Mula lah. Semula sikit lah. Mula lah. Tak ada begini malu ni nak kau nak lalu kau ni masa malu. Lalu laki umum sama apa malu kat tuai kedai. Ha ni kita kena maaf lah pada demon ni. Nah, menata kita kena jaga-jaga situ saudara dikasihi. Lagi pula saudara dikasihi. Satu amalan yang Tuhan kasih pula hadis ni panjang sikit dah. Iaitu apa dia? Au tatrudu anhu ju'an. Atau kita tolak ke apa? Tolak kelaparan daripada dia. Kalau dia lapar, dia gapo kita, we makan pada dia. Nah, nampak tu? Satu hadis yang Nabi SAW sabda pada kita. Seorang ni tak beriman kalau orang tepi rumah tak ada nak makan. Orang tepi rumah ni anak ramah dah. Ya susah ya gapo kita beli. Beli pula tu. Dah anak kita nak makan tapi anak dia. Misalnya. Kita buat makan ni tak ada halal ke dia. Dah kita. Dah dia tak ada nak makan susah. Ni tak berimeh kita ni. Dah kalau lah jiran kita tu duduk lapar. Boleh tu. Banyak gambar-gambar kita boleh makan pada orang. Kita tak say. Dah bila kita pergi kedai. Buat nampak orang susah duduk luar. Tengok dah. Tengok ke apa? Tengok pai. Lapar nak makan tak ada. Apa kuk je? Sipan abak je. Ais krim apa kuk je? Kita tak jang ambil duit kita. Dah. Kalau kita beli ais krim atas mutu atas gapo.
Nah, ia duduk kelih pada kita. Nah, baju semak. Nah, baju buruk. Tua. Nah, kita beringah. Itu susah. Kita beli kat anak kita, awak tak tahu. Apa tak boleh beli ke? Dua putung lagi ke dia. Dua adik tu. Abang kata, boleh beli. Wah maktel lah ni murah. Wah gapa murah. Ha, beli with dia. Ya susah. Ya nak minta. Tapi duduk di kita. Apa sahaja kita ni. Bila kita masuk kedai. Kita makan siap nampak saing. Nampak orang yang kenal. Kadang-kadang orang yang kita jumpa sekali. Ya. Orang tu orang kedai bel pula. Orang gapa pula. Ada apa kaya bayar lah. Apa? Nah. Ada gapa tu. Hak kita 800 dah ya. Sibu dua kita bayar. Berapa semua weh? 800 dengan sibu dua. Ha 2000 ambil weh. Berata hak 5 kot tu wak mikir banyak. Hak 5 kot wak mikir banyak. Nah. Ha ni mana tu. Sifat kita ni sifat. Tak ada akhirat sekat abuk. Duk nak dunia straight. Berapa? Hak apa tanya? Berapa duk beri, duk bayar ke dia? Ha tak boleh kita apa kita sign. Nah, tak boleh untuk menang tu ke? Tak boleh, aku dah bayar, tak boleh. Ha, padahal kita duit tak ada ni. Tapi bang kata, ke dunia menjadikan kita lagu tu. Lepas tu kalau kita nak beli gapa-gapa dengan apa, nak beli, nak wih, padahal susah mikir lu. Oh, 5 kot, 10 kot, buat kira. Dah ada bayar tu. Sebab kita pergi beli di hang. Dah, apa belah ni? 190 mil. So, berapa? 2. Ah, sedap bawa terbayar apa? Nah, berapa kul lebih? Nah, beli 2 190 mil. Nah, 2 apa? 2. 398. Ah, 2 kul gue ambil kat adik. Aduh. Bawa gue beli dengan mak cik tawa. Mak cik ni tengah hujan, tengah panas. Nah, apa tawa. Berapa kul sekali? 7 kul. Ah, 6 kul jadi. Bawa bayar apa tu apa semua? 95 kul. 90 kul jadi. Dua-dua kali tawa kita dengan orang apa, dengan orang susah. Dan sepengah dia mau ni kayu. Bawa pergi di hang-hang tu tak tawa dah. Ha, root. Dah kira dah. Dia nak potong pula. 6%, 1% hak-hak yang root tu dah kira dah. Kenapa ya dia lagu tu? Bagi kata. Ni bagi kata. Dunia hajar kita lagu tu. Hajar baik dengan orang apa, dengan orang yang kayu. Hajar baik dengan orang kedebel, hajar baik. Tapi tak pandai hajar kita. Kita apa, kita tak ada. Tak nak belajar awak baik dengan orang susah. Habis itulah. Nabi SAW, dia berdoa. Dah. Dia nak hidup. Dah. Aisyah al-fuqara. Dah. Dia kata hidup orang susah. Apa tu? Tapi as-su'ada yang senang. Yang bahagia. Lepas tu Nabi sayang dengan apa? Dengan orang susah. Apa? Bila kita sayang orang susah, kita ingat nikmat. Kata pada roh yang tu hewi pada kita. Dah. Banyak roh. Sekarang ni banyak dah. Ni sebab aku duduk dengan orang susah. Kau dah susah tu hewi pada aku semak ni banyak ni. Tapi bila kita duduk dengan kaya. Oh tak ada lagi aku kereta. Kereta apa kereta Mitsubishi. Dia mau bank. Oh lagi ni. Aku kereta gun ni. Dia mau BMW. Oh lagi ni. Aku tengok mah tak ada. Mah pelau. Mah celup. Dia mau ni penuh lengan dia. Mah teh. Lagi ni. Lagi tak ada syukur sekabut. Nok. Ini mah kata. Ni. Kita pergi makan kepada siapa? Pergi makan kepada orang lapar tu. Dengan kita bi'it'amihim. Dengan kita pergi makan kepada dia. Au i'ta'i ma yakum maqamal it'am. Atau kita pergi gapa-gapa, tak boleh ganti makan. Nah, we do it ke we are beli diri ke. Wallahi, saudara dikasih kita tengok lah ni tu. Saudara-saudara kita, mana ustaz cerita pada kita? Di mana? Di Yaman. Makan dalam kayu. Dan makan kertas kotak. Di Syam sama. Makan kucing mapuh. Makan gotu, makan goni. Allah. Saya dengan Syekh tu, tiap. Seorang tina daripada Syria, telefon. Ya Syekh, apakah hukum kita makan kucing mapuh? Tak ada kapan nak makan. Apakah hukum kita makan kertas? Kertas kotak. Allahu Akbar. Nah, la ilaha illallah. Ni kita ni banyak. Bila tu, berbetul lah nak mari, nak masuk. Raya kurban kita tu. Pau kita tu, orang susah dulu. Ita'am. Janganlah buat atas melepak tu ingat kau pakcik tu ada. Buat apa?
Orang kedai balik kapur. Ingat kepada sedega ni sudah. Ingat kepada dia mau remake somodoh tu eh. Pergi cari susah-susah duk bucu kapung tu eh. Tak pasti wis kelo, wis tak wis kerak tapak tangi tak apa dah. Ha ni kita duk baik dengan demo ni. Baik dengan ni hak orang berhajat ni. Tapi itulah Nabi dia sebut kasar-kasar dan kalau sebut hadis tu kasar-kasar. Nah. Ha bi'sa ta'am. Nah, sejahat-jahat makan ni. Makan ni, apa makan ni alwala'i, makan ni kenduri. Makan ni apa, makan ni puhai puluk. Makan ni nikuh, makan ni beno dak pahai ustaz. Apa? Yud'a fiha al-aghniya wa yutraku fiha al-fuqara. Dipadahkan oleh kayu saja tekah tu. Ah tekah buat wakil puluk tu. Orang susah tepi rumah. Allah tak padah kita ni. Apa tu? Allah tak ada ingat kita lalu gerang-gerang. Kita duduk tepi rumah dia apa tekah. Buat tekah hari tu tu. Tekah dah nak minta tolong. Fak kita pergi belakang tolong dia. Bawa kata dia makan tak ada. Fak debe-debe VIP. Beberapa we tahulah. Buat apa kita nak bagi VIP we bernama. Jadi Rasulullah ada Rasulullah murid kali. Kita nak bagi VIP we gapo. Nah, we semua lah. Suruh VIP. Nah, we semua. We pada orang semua. Nah, ini mana kata kita jangan. Ni gerbai tengok. Ada kita pergi cari orang kena nak apa nak we. Nak we orang ada tamneng, ada tanah, ada gapo. Nak ya atau aku ni. Nah, bang kata tak ingat demo. Bang kata tak apa, tak terlupa demo. Ni kawin mari we mai gap. Jangan. Kita pergi ke lain tak apa. Nah, masa ni masa kita kena duk cari orang susah orang miskin. Kita pergi ke dia. Lagi syarilah. Buah dah lepas cih dah. Hari ni dah ada kapal saya tu. Dah. Lima ni keluarga hak berat-berat ni. Hak ni. Wis kelo sore. Sebab apa? Setahun sekali dia temu. Lepas tu hak lagi-lagi tu. Wis berkat pun dah. Dah. Setengah tapak tangan. Nak wis tahu wis. Sudah. Yang mana tu? It'am. Dah kita wis makan ni. Kepada orang susah. Yang mana satu cerita. Dah yang mana saya cerita daripada saudara katanya. Orang India. Salah seorang India tu. Nah, dia tu. Apa? Dia tu. Kayu. Yang sedega. Sampai kita baca sejarah dia tu di India tu. Dia kayu doh tu. Kereta ben dia tu. Mah semua. Mah asli pula tu. Mata. Topi dia tu pun. Nah. Gelai tarik tekok tu pertama. Tapi dia rasanya. Duit banyak bukan seni. Sedap. Duit banyak bukan tidak seni. Tak. Sedap. Sedap. Tapi tidak jenggorak. Susah kok. Mikir banyak juga kau tu kan. Duit banyak sedap beli, sedap tu sedap ni tapi senih hati tak ada. Nah, senih ni bukan boleh dibeli. Nah, senih ni bukan boleh di nah, di dapat saka. Nah, duit boleh saka. Boleh timo saka daripada orang tua kita tapi senih ni bukan. Maka dia kata, masa tu senih lagi ni. Nah, YouTuber kat kedai orang pak kelih ke dia. Nah, pakak kelih, pakak podoh, kereta bank. Dah, cak mah lah. Atau mah lah. Nah, pakak ye tertekuk kelih. Oh, Masya Allah dia tu. Bukan orang selain lah. Lepas tu, satu ketika dia kata dia jalan ke kedai. Terah pakai baju buruk. Pakai baju tamada, jalan ke kedai tu. Nampak ada makcik. Nah, duk makcik atau seorang tina, duk ribu anak, duk nyinguk. Nego, lepas tu tak kopi tak payah tu. Tak payah dia. Kemudian, lepas pada tu, dia kita tanya duk mana mak duk mana tak ada umuh dia kata. Dah laki tak ada anak ni anak yatim. Dah duk pergi patu ngaji tak ada ngaji tak ada gapo. Yo dah mikir ambil orang tina ni gimana? Gi. Nah gi apa kata gi? Saling baju gi rumah ni gapo tu. Patu sewa umuh ke dia. Nah. Maka dia kata dia buat sore. Dia buat pada sore tu dah. Orang tina tu rakak dia, kucuk dia, tiup. Nah, itu tak ada orang buat. Dia serenok dia kata boleh buat orang itu ke apa? Orang itu tolong dia. Atau boleh buat orang itu serenok. Boleh buat orang itu suka. Maka, dengan sebab itulah. Dia kata dia serenok. Lepas tu dia tolong dia tu. Tolong dia tu. Tengok dia buat satu makwar. Makwar rumah-rumah orang fakir dan miskin. Dan dia sarah dengan dia semua. Nah, makan tengah hari ke apa nama. Cari hijau ke apa ni. Ni mana kata? Dia tu ada akhlak Islam.
walaupun dia tak ada Islam. Nah, saudara dikasih. Ini mana kata? Dia we make, dia gapo serenok kita. Dan saya yakin bila kita tolong dia serenok. Buat biar orang ni serenok, kita serenok. Tapi kalau kita buat biar orang susah, kita sak cai stai, waktu nak stai kita susah. Kita hati kita tu susah sudah saudara dikasih. Lagi pula saudara dikasih. Nah, di antara amalan yang Tuhan kasih iaitu la'an amshiya ma'a akhi li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid ay masjid al-madinah syahran. Allahu akbar. Ini nak ayat kata di antara satu amalan yang Tuhan kasih iaitu kelebih kita jalan, nah, jalan dengan orang yang susah untuk kita nak bawa pergi qada hajat dia atau nak pergi tunaikan satu hijau dia, nah, nak memudahkan satu dah perkara yang nampak dia susah sehingga dia tu boleh dapat apa yang dia nak lebih afdal daripada kita iktikaf di Masjid Nabi lagi. Dia yes, boleh. Macam mana ustaz? Kita pandai pasal siye. Dia mahu tu susah. Nak pergi ampa pepayuh, nak pergi situ tak pandai. Kita pun tak apa. Masa dulu tu tak nebel, ada buat banyak dulu. Boleh kapo susah sikit, tak apa, gini tak nebel. Lepas tu nak pergi pula, janji dengan tu nebel. Tu nebel ada kereta masa dulu. Dulu masa dulu, tu nebel ada kereta. Muak air kapo nak pergi ampa, nak pergi buat cacau, nak pergi buat, nak pergi saling. Dah senari dapur, dah. Nak pergi buat gotu-gotu ni. Apa tu? Oleh itu, kita buat with orang mudah, buat with orang senang, with hijau idea tu jalan dengan mudah dengan baik. Ini di antara amalan yang dikasihi oleh Allah SWT. Lebih afdal daripada kita iktikaf di Masjid Nabi 30 hari. Kita jalan dengan dia, ya susah. Orang tua lah, tak pandai. Lepas tu ustaz, ada ke lah nak buat? Ada. Kita boleh buat tak? Kita boleh buat. Kalau adik-adik kita duk hijau di ampa kan. Duk fengah, duk gapa tu. Bila nampak orang pak tu, orang tua mari duk cokong. Nah, kita pergi pak. Pakcik, ada gapa ni? Ni mari nak buat gun ni. Lepas tu bawa orang tu nak bawa gun ni tak? Tak nak bawa. Pakcik. Pakcik kena bawa orang tu. Nah, mula-mula tak apa. Royak ke dia molek apa nama tu. Lepas tu kita buat dia. Atau ya ada dah yang apa kita buat dia. Royak-royak molek pada dia tu. Sebab dia nak kelak jauh. Mana tu? Hak ni lebih afdal. Kita buat mudah ke dia. Nampak orang susah tak reti kan. Mari duduk. Dia mempita apa sama. Nah. Misalnya. Kita pun sakit juga. Ia pun sakit. Tapi ia tak reti kacak nak. Kacak apa kacak siya misalnya. Orang hijau tu orang kacak siya belakang. Ia tak reti makcik ni. Nah, tak nak apa nak kacak siya pun tak reti. Tak apa. Nah, kita pergi duduk kat dia. Makcik ada apa tu? Ni nak hello kat mana ni tak apa tak pandai ni tak gapo. Kita pun heret di hari sini dah macam nah. Bukan kita cakap nanti. Bukan kita go to go ni dak. Kita nak apa nak tolong dia tu. Sebaliknya. Kalau kita duka cita barisak ungkor. Nah, apa yang kata sahakon gapo nama hak Islam tu kena ambil sifat Islam ni. Mai pakai katik. Jangan buat kata kapan biasa mari duk cokong 4-5 neje duk. Tak tanya. Kamu tak kenal. Nah, tak ada layar langsung. Bohok ada ruik hok kawan hok mari likung 2-3 kali sal eh. Kenapa hok kena ke apa? Yang ni lah kutu. Nah, sebaliknya kata dapat teruk kita tu. Kalau kita jadi cakap nanti ke apa tu. So, lepas tu, kalau kita duduk di meja dan gapo tu yang ni kita duduk payuh sangat. Nak boleh sing Allah. Pak esok. Nah, wak lila wak payuh nak kacau terosak duk main line duk gapo tak ada gaduh hak orang dak. Hala ni tak ada mana lagu tu sebab apa? Sebab ada orang copik pula. Apa orang tak boleh tak demo takut. Takut kau orang, takut kau orang copik, tak ada takut tu hedak. Bahkan tak ada orang copik ikut nak buat. Nak lesen peluang, nak gapo tak selesai, nak gapo esok. Orang mari pucuk bukit ni kadang-kadang. Mari gapo darat. Nak boleh sampai sini payuh. Hamat kelik pula. Mari kata, tidak ada. Dah, akhlak langsung situ. Oleh itu, mari kata kita kena ada benda-benda lagu ni.
Nah, ambil satu dah lafaz Nabi katanya la an amsyia. Saya berjalan dengan saudara saya untuk nak menyelesaikan urusan dia. Nak denderang hai. Ha tanah, ha gapo, ha goni. Saya ngah sudah lebih afdal daripada aku iktikaf. Berapa? 30 hari di Masjid Nabi lagi. Masjid Nabi ni hebat dah lah. Tapi jalan untuk den kita denderang untuk orang susah, orang tak pandai, orang yang berhajat lebih afdal daripada tu lagi. Oh banyak. Kalau gitu kita duduk dari kita yang ada calon hati. Wakwi mudah sikit lah. Kita yang ada gapa, wakwi cepat sikit lah. Gaduh sikit lah. Belalah, oh letih tak ada yang raji. Tak boleh, raji suku. Raji hak ni, hak ku dengan Tuhan. Allah kasih. Allah kasih amalan ni. Bila aku tahu tak Allah kasih amalan. Wah orang sudah, wah orang cepat, wah orang segera, wah orang gapa. Tuhan tambah rezeki dengan kita tak khabar, tak sedar. Tak tahu main mana. Ha, yang hidup kira sangat. Dah, oh, hidup kira tak boleh, kita kena kira. Oh, learning masa. Saya dah tengok. Learning KJL, nuengan KJL sendiri ni. Yang ambil Islam banyak. Yang ambil kawan Islam, yang ambil ajaran Islam banyak. Bawa kata buku 12 sekat buku 1, hijau lagi dia kata. Gila ambil eh. Gila ifat dia. Kadang-kadang, sahabat atik pun hijau juga. Lepas tu gila ambil. Ada oti, ada gapo. Yang nak nen berikan. Nen gapo. Dah, pakai kata aku nampak. Nen berikan orang. Pak ni Islam ni. Nampak tu? Apa tahu kita ni? Nak berikan kerja lah dalam ungkap Islam. Mari, hak janji, hak rakyat tu. Dah mari anamai, mari di situ, di sini. Orang kerja ni. Dah rakyat tu mari buka 8:30, buka. Buka 10, mari ngakak mari. Buka mari pula, gaduh gotu gaduh gotu ni buka belah. Orang kapal penuh tunggu. Misalnya, kalau di mana? Di anamai ke dia? Di gapo, di ungkong, di yayasan mana-mana. Jangan kita boleh lewat hak orang. Buat orang lewat kita. Ha, kita tak boleh. Murid hello dah rasa orang lewat kita. Kalau rasa kita lewat dengan orang tak apa. Kat mana tahu lah. Ni oleh tu kita pergi. Aduk dari rakbub. Rakbub ni kalau kita jalan rakbub molek pun kena. Ni tak bukan tak. Kita ambil rakbub kita tak kepala orang. Ambil rakbiyak kita tak kepala orang. So orang jalan tak rakbiyak kita ni tak ada jalan tak. Atas rakbiyak ni. Mari lewat dah. Muka belah baru ada dia bilik yang. Di kanan tahu lah. Lepas tu, duduk buku ruang tak ada lah. Kalau hijau ada, hijau, hok, mesti hok ada gapo. Ni memang kata hijau kita duduk situ dah. Dah duduk gimana lagi? Lila teruk kita hijau. Pengen kata, lagu tu kena jago-jago. Kita ingat kata aku hijau ni, kerana nak memudahkan urusan orang. Okay. Ada masa kita tak masa lah janji dengan orang gapo tu. Janji buat janji dengan orang, buat lewat. Boleh janji kita, tak boleh, kena putus link. Ini banyak. Banyak kita temu lagu tu. Buat kita janji dengan dia. Lila. Janji buka lapis, buka belah pasal apa. Mari nak buat gotu, nak buat goni. Nampak tu? Bawa dia, kita lewat seminit ya. Tak boleh buka dah duit. Tak boleh dah, kio lain pula. Dia panggil tu, kat mana? Wailun lil mutaffifin. Maksud ada ayat yang Tuhan ayat kata, wailun lil mutaffifin. Neraka wei bagi orang yang tipu mata kelo. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Bila dia gitimel dengan orang, dia we betul we sama we betul seling. Buat orang timel dengan dia, yukhsirun yakure ya gapo. Masuk juga ulama katanya hijau lagu tu juga. Buat orang dengan orang, buat orang ke dia kena wei molek sepenuh. Mari betul masuk kat tu. Buat kena ke dia buat kat orang. Lewat lah, lila lah, kok tu, kok ning lah. Jangan saudara dikasih itu Tuhan marah. Ini di antara amalan yang Tuhan kasih. Nanti insyaAllah kita akan sama pula. Kita sudahkan hadis ni insyaAllah. Masa kita pun dah sampai pada penghujungnya. Selain salah saya minta maaf banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.